Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bersama saya Kang Rizky. Saya sekarang berada di salah satu rumah konsumen warga SIS yang sudah tinggal di lokasi. Bersama saya sudah ada Kang Mulyawan. Kang Mulyawan. Nah, nama beliau Kang Mulyawan. Beliau ini kalau enggak salah beli rumah di tahun 2018 dan sudah menempati di sini kurang lebih berapa lama, Kang? 2 tahun, sekitar 2 tahun. Udah mau ya, 2 tahun. Oh, 2 tahun. Masa sih? Iya. Waduh, oh, 2 tahun ya? Setahun kali? 2 tahun. Oh, 2 tahun ya? Hampir setahun ya? Ya enggak apa-apa lah, setahun lah ya. Setahun. Kan baru sekali lebaran kan? 2012. Hah? 2012. 21. 2021. 2021. Iya. Siap. Ya begitulah kamu ya, Man. Nah, kamu kenapa kamu bisa akhirnya apa? Beli rumah di Syariah Islam Salengka? Awalnya tuh bapak saya yang ngasih saya info di sini. Akhirnya saya minat dan bapak saya yang ngurus pembayarannya. Alhamdulillah. Jadi DP saya, kali ya? Ya, DP-nya. Nah. Jadi saya tinggal lanjutin aja di sini. Cicilannya ya? Iya. Wedi, keren-keren. Nah, Kang, selain itu gimana kamu? Saya harus tanya dulu nih, betah gak di sini? Alhamdulillah betah. Betah ya. Soalnya dilihat dari pemandangannya itu, wah, sya Allah, keren banget, nah, enak banget. Itu udah juara lah kalau soal pemandangan. Ada hal lain nggak yang bikin betah di sini, Kang? Sama tetangganya. Nah, karena gimana? Ya baik-baik, soleh-soleh lah. Semoga bisa jadi terikut soleh. Amin. Ya Allah, siap. Terus kamu nih, ini di depan di sebelah kita nih ada apa? Makan-makanan, ada kopi-kopi, emek. Nah, saya juga sering lihat kamu tuh ngeracik kopi itu ini banget tuh, pinter banget tuh. Nah, itu mah belajar-belajar aja. Belajar. Wedi, keren. Jadi nih teman-teman semuanya, Kang Mul ini kalau biasanya nih kita bapak-bapak pada ngumpul nih ya, ngumpul ya, makan-makan sambil cerita-cerita gitu kan. Nah, biasanya Kang Mul ini jadi barista kita nih, barista ini otomatis. Siaplah Kang Mul kalau kayak gitu. Siap. Jadi teman-teman ya gitulah di sini keseharian Kang Mul tuh ya kayak gini lah. Beliau apa dinasnya apa, Kang? Freelance designer. Jadi kalau mau teman-teman mau apa, mau ada project designer bisa kerjasama dengan Kang Mul. Udah, Kang Mul ada yang mau disampaikan lagi? Nah, cukup. Siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekian dari saya, nantikan video testimoni berikutnya. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.